gila. Wih, nomor gila udah. Mau finish malah makin kacau, guys ya. Gua finish ya. Loh. Oke, teman-teman, jadi hari ini aku bakal ngetes mobil Imola, Pagani Imola, mobil siluman yang ada di kota ini, guys. Jadi kita bakal tes aja langsung. Ini sih rencananya di Paleto itu ada balapan, kawan-kawan ya. Sembari kita ke situ, kita tes speednya juga ya. Kira-kira bisa tembus berapa gitu di jalan lurusan. BTW buat teman-teman yang belum tahu, ini mobil belum rata kanan ya. Sebelum aku rata kananin, aku pengen tes balapan dulu sama orang-orang yang ada di sana ya. Katanya itu sih, waduh. Katanya sih di situ tuh ada klub balapan ya mereka ya. Kita coba tes. Berapa speed kita dapetin ya? Oke, kita tes ya. Di sini gue belum full gas, tapi udah 400. Di sini gue nggak terlalu banyak berani banyak menggas mobil ini ya, karena gampang terbang cuy. Ini mobil ringan cuy, ringan parah. Wah gila, masuk ke hampir, oke, masuk ke 500 cuy. Ini belum rata kanan. Gila, ini gue nggak berani ngegas lagi, karena kalau gue gas pasti mobilnya bakal ngelempar tuh kan. Tuh kalian lihat, mobilnya ngelempar guys. Mobilnya itu kayak mau oleng gitu. Ini kalau nggak salah sih seharusnya bisa sampai 500 ya, karena nggak terlalu berani gua gas juga sih. Nih coba gua beranikan diri buat ngegas, ini hampir menyentuh angka 500, kemungkinan depan gua bakal rem ya. 500 cuy. Oke, di daerah sini kita dapat 500, terus speednya masih nambah terus loh. Oke ya, 530 ya. 530, luar biasa Pagani, mantap Pagani. Gua udah seneng banget sama kecepatannya, tarikannya. Seneng parah, seneng gila-gila. Bener-bener parah banget nih Pagani nih. Gak ada obat lah. Apalagi speednya yang bisa sampai 500 ya. Jadikan ini mobil tercepat di kota ini setelah Jesco ya. Mungkin bisa ini jadi mobil tercepat juga. Bisa nyaingin Jesco ya. Kita nggak tahu juga Jesco apakah jadi mobil tercepat atau Pagani yang menjadi mobil tercepat di kota ini, kawan-kawan ya. Nah ini dia bengkelnya, di sini para teman-teman pembalap berkumpul ya, kawan-kawan ya. Coba kita lihat nanti ya. Keren cuy. Halo my brother. Halo brother. Menjadi ke balapan? Itu lagi mau dulu. Oke. Bebas. Tiga dulu ya kali, tiga. Ayo tiga laps lah. Tiga awalnya mantap juga sama gue. Oke guys, sebentar lagi kita bakal balapan. Gila. Lihat plat gue, lihat plat gue. Mana? Wih, jablay. Nice. Mana, Cal? Dikit-dikit. Oh. Santuy, santuy. Jadi kita bakal muter-muter di sini. Muterin satu kota, cok. Ini tol kiri, tol kanan diputerin.
Ah, nggak mungkin. Kalau sampai ke tol kalah, kencang banget nih mobil. Ini kata muter-muter di sini doang kan? Oke. Lalu setting karbu dulu deh. Wih, mantap. Satu, dua, tiga, empat. Hidung gua kepanjangan, Mas. 6, 7, 8, 9. Ini depan langsung belok kiri ya, tabrak semua dong. Gila nih mobilnya. Ya, kita kemana nih? Ke lurus bener gitu ya. Agak ragu-ragu tadi ya. Kita udah di depan banget sih nih. Kita udah sangat-sangat di depan ya. Tadi sih belok sini bener kan. Tadi sih belok sini bener ternyata ya. Terus itu belok ke sini ya. Wih, enak banget ya, ada ringnya di atasnya tuh. Ada ringnya di atasnya ya. Gila, ini belum ini belum rata kanan loh guys. Aih, gila mobilnya. Aduh, hampir ya guys. Gila mobilnya dua kali ketintir cok. Wah gila. Wih, nabrak. Wih, gila guys. Ini mau finish malah makin kacau guys ya. Gua finish ya. Loh. Ya aku kalah ya. Enggak tahu mobilku nyangkut, Mas. Oh. Ini lu udah finish. Belum. Oh, aku langsung refresh. Mobilku nyangkut karena satu lap aku. Astaga. Gagal. Benerin dong. Servis dong, servis. Mobil gua nyangkut anjing, tabrakan sama dia goblok. Tadi yang mental ke jauh ke atas siapa dah? Gua nyangkut tadi anjing. Ini nih baru nih raja balap nih. Kayak gila overpower banget anjir. Oke okay ya, oke okay ya. Gila. Mau coba enggak pakai itu? Enggak. Balik ntar aku. Bisa akselerasinya langsung, Cok. Akselerasinya iya, kencang. Langsung digas. Cal, ini dorong dulu, Cal. Tapi, aduh, tadi udah hampir kebalik mobilnya nih. Nah. Gila sih, hampir kebalik nih tadi mobil. Cuman keselamatnya gara-gara akselerasinya kencang. Iya, langsung digas pol. Iya, bisa digas lagi. Maksudnya remnya juga mantap itu. Iya, remnya weh. Mantap. Langsung berhenti dari ditarik mah. Udah best lah nih.
Oke teman-teman, jadi itu dia, kita udah tadi udah ngetes mobil Imolanya. Gila kenceng parah cowok. Tapi Imola ini ada sedikit kekurangan dan kelebihan ya. Kekurangannya itu ada di bagian tikungan dan berat mobilnya ya. Ini mobil bisa dibilang seperti truk guys. Kalau melintir sedikit dia bakal bukan melintir muter ya, tapi kebalik cu, kayak truk jatuh, truk oleng gitu. Nah tapi keunggulannya itu gila. Pertama akselerasinya kenceng banget, speednya parah kencengnya. Di tikungan itu kalau kita berhasil ngendaliin pas kayak pertak kayak gitu, wah gila mobil langsung kayak pakai nos cuy, cus langsung kencang kali maju kayak dia pakai mesin jet tempur ya. Gila ini sih kalau menurut gua ya sebagai orang awam yang naik mobil ini, gila ini mobil bisa dibilang siluman 2.0 cuy. Gila kenceng parah guys, sumpah nggak bohong, sumpah kenceng bet kenceng guys. Jadi gimana kelanjutan Imola ini, apakah akan kita modif dulu, apakah akan kita lanjut untuk menghajar pembalap-pembalap yang ada di kota ini, gimana keseruannya? Jangan lupa like, comment, and share ya kalau kalian penasaran. Let's go, kita coba balapan GIRP guys ya. Thank you for watching, see you in the next streaming. Kok in the next streaming sih? In the next video guys, or streaming guys. Di sini banyak pembalap juga guys. Barangkali kalian penasaran kan, wah gila jago-jago pembalap di sini. Tunggu aja konten balapan gua yang berikutnya ya. Thanks for watching, see you in the next content. Bye-bye.